Freeze like a mannequin, freeze like a mannequin, pause and hold it like a mannequin, freeze like a mannequin, freeze like a mannequin, pause and hold it like a mannequin, like a mannequin, like a mannequin, get your homies chillin' and start recording. Like a mannequin, like a mannequin, get your homies chillin' and start recording. Freeze and hold it, just like a mannequin, quick make a pose, just like a mannequin, hold that position, just like a mannequin. Challenge susah banget ya. Udah pada bisa nembak kalau barusan kita itu ngelakuin mannequin challenge. Iya, mannequin challenge tuh lagi happening di dunia maya. Tapi sebenarnya pertama kali keluar tuh tau gak dari mana? Dari anak mana? SD yang ngelakuin. Di sekolah dia begitu, tiba-tiba sekarang semua ikutin. Tapi kita gak mau bahas, gak mau bahas tentang mannequin challenge. Sekarang kita bakalan ngebahas tentang karya-karya kreasi dari generasi anak bangsa. Betul, anak muda. Karena this is Cubicle New Season with me, Marsha Chandrawinata. Dan gue Nadia Julia. Dan sekarang nih kita bakal kedatangan Nia Dinata. Terus juga ada Iga Masardi, ada Tara Basro. Oh, banyak pokoknya. Banyak banget. Dan ini adalah salah satu bentuk kreasi dan kreatif anak muda Indonesia. Ini dia videonya. Ini dia. Setiap oma pasti menginginkan. Hah, kebetulan. Jualin dulu rumahku, nanti tak jodohin sama cucuku nomor satu. Cucu-cucunya mendapat jodoh terbaik. Film yang membuat hati ikut menari dan berdendang. Yang terinspirasi dari film klasik Tiga Dara, dibintangi oleh Shanti Paredes. Tara Basro memperkenalkan Tatiana Akman, Titi Puspa yang legendaris, Rio Dewanto, Ruben Elishama, Richard Kyle, juga Reza Hetapi, Cut Mini, dan Joko Anwar. Ini Kisah Tiga Dara. Oke, Cubers, itu tadi sedikit teaser ya dari Ini Kisah Tiga Dara. Nah, kita kedatangan siapa nih, Sat? Hari ini kita kedatangan sutradaranya dan salah satu pemainnya. Langsung aja kita panggil, ini dia, Nia Dinata dan Tara Basro. Hai. Halo. Welcome to Cubicle. Hai. Keren sekali tempatnya. Terima kasih. Tempat silakan bermain dulu. Anak-anak milenial. Kayaknya aku ketuaan nih ada di sini. Ya. Duduk aja, anak muda. Okay. Apa kabar semuanya? Baik. Tokyo International. Iya, seru banget, menggendut karena makan melulu di Tokyo 10 hari. Masuk ya, masuk festival ya? Kisah Tiga Dara. Masuk World Premiere's Official Selection. Wow, boleh tepuk tangan dulu. Responnya bagus untuk di Tokyo Film Festival. Seru banget ya, Tar. Seru banget. Karena bisa dibilang orang-orang Jepang mereka sangat antusias ya kalau nonton film. Setelah nonton filmnya pun mereka sampai nyamperin ya, tanda tangan. Lucu banget kayak lihat orang-orang Jepang di film kan mereka sangat cute. Suka sekali gitu. Iya. Film juga betul. Suka. Tapi kalau untuk ngomongin filmnya sendiri nih, ada kesulitan nggak sih pada saat syuting? Soalnya kan kalau dilihat filmnya tuh tempat-tempat yang dipakai lumayan susah dijangkau. Menyenangkan sih ya, karena kan Tara, Shanti, Tatiana, terus semua tuh orang-orang yang suka traveling. Terus mereka juga gak madam gitu, jadi maksudnya gak manja, tidur di pantai, gak ada listrik, gak ada apa. Kalau kamu kan emang pasti tahu ya, anak pantai juga ya, jadi maksudnya gak ada toilet, gak ada apa. Daerah-daerah yang sulit dijangkau itu rasanya tetap menyenangkan. Perbedaannya film yang sekarang dengan film yang dulu, apa di mananya? Tahunnya udah pasti beda dan zaman dulu tahun 56 yang ini benar-benar dibikin 2016. Tapi yang perbedaan yang sangat signifikan mungkin kalau zaman dulu tuh sistersnya tuh pinginnya nyari jodoh aja. Kan ini emang tentang jodoh ya, fokusnya itu doang. Kalau ini justru mereka sebel dijodohin. Mereka pengennya justru fokus on their career ya kan. Dengan apa passionnya mereka, hobinya mereka. Jadi kayak yang kenapa sih dicariin jodoh melulu gitu. Jadi kayak
memberontak, lebih rebellious gitu. Okay. Nah, kalau bikin film musikal sendiri tuh susah nggak sih Tania? Bikin susah, ternyata. Ternyata susah banget. Oh, ini film musikal pertama? Pertama, iya. Oh, sebelumnya aku nggak, PR-nya banyak karena lagu itu harus jadi sebelum kita prep. Jadi lagu itu udah jadi pas skripnya jadi sekalian gitu. Kan biasanya kalau film kebalikan ya, pas udah editing baru dimasukin scoring, masukin theme song. Kalau ini enggak, jadi aku udah nulis lirik, nulis segala macam di dalam skenarionya. Waduh, kalau dari sebuah film musikal, pesannya nih dari film ini untuk kita generasi muda? Kita harus berani punya identitas diri sendiri, ya nggak usah ngikutin orang lain, kan maunya kita seragam ya bentuknya ya. Nggak usah, kita nggak usah seragam bentuknya. Kita harus punya kebanggaan dengan our own character gitu, as a woman apalagi. Oke. Kalau Tara sendiri nih untuk get in karakternya susah nggak sih? Karena kan karakternya agak sedikit tricky nih. Ya kan, kalau kita lihat si Ella ini. Iya lumayan, si Ella ini bisa dibilang sangat apa ya, beda sama gue karena dia sangat centil and she loves to apa socialize, makanya dia the head of PR dari hotelnya. Lumayan susah sih, tapi akhirnya untung ada Shanti yang aslinya kayak gitu, jadi gue lumayan tiap hari. Tiap hari gue liatin ya ngapain nih, coba lihat kelakuannya. Beneran. Jadi gitu. Terinspirasinya dari co-star-nya sendiri Oke, tukeran lah gitu. Tukeran. Saling belajar lah ya. Nah kalau Tania apa nih, next project-nya? Atau ini sekarang lagi fokus sama apa lagi nih next-nya? Aku lagi pengen bikin film pendek sih sama Tara, sama ya beberapa pemainnya, Ini Kisah Tiga Darah gitu, film pendek yang bodo amat deh ada yang mau nonton atau enggak, yang penting kita we say what we wanna say truthfully gitu. Oh ya. Lebih kebuka ngeluarin semuanya yang udah pernah dikerjain, luar biasa. Berarti emang udah chemistry-nya klik banget ya, karena mau lagi kerja lagi. Iya, soalnya emang enak kok, mereka orangnya gampangan. Mungkin ini gampangan in a positive way, in a positive way. Kalau laki-lakinya belum nyari murahan, saya yang murahan ya, kamu murahan ya, bener ya. Kalau gitu Tania, thank you. Tara, terima kasih banyak. Kita tunggu ya karya-karya berikutnya dan film pendeknya ya, kita tunggu ya. Kalau laki-lakinya belum ada, ingat. Thank you, jangan kemana-mana. Abis ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Iga Masardi dari Bara Suara. Jadi stay tune on Chemical.